Cek 1 2 3 1 2 3. Oke bun, balik lagi dengan gue si Ojan, tukang tikungin bini orang. Nah di sini siapa aja tukang sabun yang pakai rom AWSP? Pasti kan tampilannya itu polos udah kayak paha ayam, bikin pedes mata, bikin otak mesum, dan kagak ada menarik-menariknya. Jadi di sini Bang Ojan ada referensi launcher yang bisa kalian pakai, dan ini sangat ringan banget yum. Untuk buat animasi yang Bang Ojan pakai, buat animasi pertama itu Bang Ojan pakai Razer. Terus buat animasi kedua, Bang Ojan pakai Google Nexus. Untuk Nexus di sini Bang Ojan pakai modul Magis Nexus Media. Nah, bisa kalian download langsung di Magis Manager di bagian unduhan. Jadi dari buat animasi kedua, ringtones dan media itu menggunakan Google Nexus, dan untuk launchernya Bang Ojan menggunakan Alpha Hybrid. Nah, launcher ini penuh dengan animasi, jadi kagak ngebosenin banget. Ya sebenarnya sih topik sekarang itu Bang Ojan hanya membahas tentang launcher aja. Ya lu tahu sendirilah gimana launcher di ROM AWSP. Jadi sepi banget, udah kayak suasana hati gitu bun. Makanya nih Bang Ojan rekomendasikan launcher Alpha Hybrid ini. Nah launcher ini meskipun banyak animasi itu tetap aja ringan. Jadi hampir sama aja kayak Nova Launcher yang biasa kita pakai atau biasa kita temui itu di telur ceplok Razer Phone. Razer Phone telur ceplok bukan ya? Kayaknya bukan. Nah kelebihan dari launcher ini tuh tampilannya bun, yang lumayan menarik dan kagak bikin bosenin, jadi udah kayak si doi. Oke, untuk fitur yang pertama kalian bakalan disuguhkan lubang merah yum, bukan lubang hitam. Nah lubang merah ini adalah fitur dari mulai akses tombol, terus di sini juga ada fitur untuk menghapus cache yang ada di Android. Jadi di saat kalian mau bermain game, kalian tidak perlu memasang aplikasi untuk menghapus cache. Soalnya di launcher ini udah ada fiturnya. Kalau misalkan untuk penggunaan RAM itu masih sama aja seperti kalian menggunakan launcher bawaan. Karena launcher Alpha Hybrid ini menurut Bang Ojan itu termasuk launcher yang ringan. Daripada nih kalian menggunakan launcher bawaan ROM AWSP itu yang pedes terus sakit di mata terus kagak bisa bedain mana aplikasi XXX, mana aplikasi Chrome. Di Alpha Hybrid ini kalian juga bisa memodifikasi tampilannya Jun. Dari mulai font, terus wallpaper, terus diganti ringnya, dan diganti juga pakai live wallpaper. Ya bisa juga sih pakai foto kalian, cuman menurut Bang Ojan mendingan jangan. Soalnya kalau misalkan pakai foto kalian nanti WA-nya jadi sepi Jun. Kalau misalkan kalian mau mengganti tema, cukup kalian masuk aja ke fitur launchernya dan download temanya Jun. Jadi kagak perlu tuh kalian masuk lagi ke Google Play Store dan download aplikasi lain buat mengaktifkan tema, itu kagak perlu. Jadi kalian itu cuma butuh satu aplikasi ini aja. Dari mulai tema, terus font, wallpaper, animasi, ring, semuanya ada di fitur launcher ini. Misalkan ada pasukan sabun nih yang bertanya, Bang, cuma launcher aja kenapa harus dibuat video sih? Kenapa harus direview kan? Kan pasukan sabun bisa cari sendiri tuh di Google Play Store, bisa milih sendiri terus gratisan. Nah jadi gini bun, launcher, ya mungkin hanya sebuah launcher aja ya. Ya jadiin contoh, lu pakai Nova Launcher, terus lu main game. Nah, abis itu lu hapus tuh Nova Launchernya. Kemudian masuk lagi Play Store, lu download Go Launcher. Kemudian lu main game, pasti berbeda. Soalnya setiap launcher itu dia kan hubungannya sama UI, dan penggunaan RAM-nya juga pasti bakalan berbeda. Jadi hanya dengan launcher aja itu bisa mempengaruhi di saat kalian bermain game Jum. Bisa baterainya boros, bisa tiba-tiba ngeframe, terus bisa tiba-tiba Android kalian panas. Ya jadiin contoh kenapa ROM-ROM yang AWSP ataupun ROM yang disetel buat game itu menggunakan launcher yang simple, kagak ribet, kagak ada animasinya, butek, terus buluk, dan bikin mata pedes. Nah sedangkan untuk ROM-ROM yang emang dibuatnya untuk custom, rata-rata banyak animasinya, terus
dari wallpapernya juga live. Nah, karena di situ perbedaannya. Jadi hanya dengan berbeda launcher itu pengaruhnya benar-benar jauh banget, Jum. Soalnya kan launcher A sama launcher B itu penggunaan RAM-nya juga pasti berbeda. Oke, sekarang kita balik lagi ke setelan. Di sini Bang Ojan mau coba mengganti warna ringnya. Bisa kalian ubah jadi cerah, bisa diubah jadi merah, dan di bagian ring yang kecilnya juga bisa kalian ubah warna juga. Jadi di sini ada dua warna. Bang Ojan mau coba ganti warna hijau. Dan di bagian backgroundnya juga bisa kalian dicerahin, terus bisa kalian buremkan oge. Ini jadi Sunda. Intinya untuk live wallpapernya itu bisa dibuat gelap dan bisa dibuat terang juga, Bun. Ya kalau misalkan dari tampilan dan fitur yang mau diaktifkan itu sesuai dengan selera kalian aja. Untuk cara pasangnya cukup kalian download aja, linknya ada di kolom deskripsi, itu secara gratis tanpa bayar. Dan jangan lupa, Jum, di ekstrak dulu, soalnya kan ini jenisnya aplikasi. Nah, soalnya kan pasang launcher ini sama aja kayak pasang aplikasi biasa. Nah, kenapa launcher ini ringan banget? Soalnya launcher ini tuh kagak memodifikasi semua tampilan yang ada di telur ceplok kalian. Hanya memodifikasi di bagian luar aja. Kalau misalkan untuk fitur, di bagian setelan, icon itu masih bawaan atau masih menggunakan sistem. Kalian bisa merubah full semua fitur itu menggunakan aplikasi Subtatrum. Cuma karena Bang Ojan itu belum nyoba, jadi Bang Ojan belum share dan belum bikin videonya. Oke, jadi buat pasukan sabun yang tampilan HP-nya itu biasa aja, terus nggak ada menarik-menariknya, masih bingung tuh bedain mana kontak pacar, mana kontak selingkuhan, akhirnya salah pencet kontak, saking buriknya tuh layar. Nah, silahkan dicoba aja aplikasinya. Saran Bang Ojan nih, bikin launcher ini jadi launcher utama. Nah, fungsinya itu biar nggak balik lagi ke launcher awal dan si penggunaan memori RAM itu kagak terlalu boros. Nah, kalian juga bisa tambahkan pintasan di sebelah kiri layar. Cukup kalian geser aja dan klik tambahkan. Nah, launcher ini sudah support untuk semua device dan tidak perlu Android kalian itu di root. Jadi bisa dipakai semua jenis manusia tanpa pandang bulu, mau bulu atas ataupun bulu yang bawah. Oke, Bun, sepertinya Mamang Spiderman-nya harus pamit dulu, dan kebetulan ini Mamang dapat orderan launcher baru dari Timur Tengah. Nah, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan atau dirasa masih kurang paham juga, silakan tulis aja di kolom komentar atau kunjungi sosial media Mamang Ojan yang ada di kolom deskripsi. Nah, kalau misalkan masih kagak paham juga, mending tidur dulu sejenak untuk melepaskan semua kepusingan duniawi. Jadi kepada tim yang bertugas, gua Bang Ojan, tukang sol sepatu, sampai ketemu di video selanjutnya, Jun. Thank you.